Dia mana nak mitra? Sebenarnya mitra dasar dia, kalau kita lihat kerajaan negeri Selangor pun satu-satu negeri yang tak ada apa ikrar. Negeri Selangor tak buat. Saya tengok jawapan Menteri Besar dalam Dewan Perundangan Negeri bila disentuh mengenai ijuk. Dia bantai sekarang. Jadi dia rasa mereka ni mereka rasa mereka ni bersih dan mereka akan menganggap SPRM ini bersih dan betul apabila SPRM ini menangkap orang-orang Barisan Nasional ke pimpin Barisan Nasional, baru dia kata itulah SPRM yang betul. Kalau SPRM ini pergi tangkap pimpin mereka, ini semua arahan politik. Jadi sampai satu badan Suruhanjaya bebas yang nak menegakkan keadilan, yang nak memerangi rasuah, mereka juga tidak mengatakan ikhtirah. Artinya mereka ada cara mereka sendiri yang akhirnya kita lihat bahawa negeri mereka, Pulau Pinang dan Selangor, isu-isu rasuah ni tidak boleh kita lakukan, masih ada. Maksudnya bila SPRM berpihak kepada mereka, baru mereka masih baru dia ikhtirah. Kalau menyiasat mereka, ini SPRM ni bawah terunjuk UMNO ni. Jadi ini mereka, cara mereka nak memperdayakan rakyat, dan yang mana bagus, yang mana bersama mereka, mereka puji. Bila ambil tindakan dengan kata mereka, mereka kata agensi ini adalah digunakan sebagai alat politik. Jadi bayangkanlah, kalau ini berterusan, rakyat terus dikerjukan, negara kita tidak akan mencapai kemajuan. Nasib berpolitik lagi.